Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS, DSCA, telah memberitahu Kongres tentang potensi penjualan militer asing, FMS, sistem senjata Tomahawk, TWS, kepada Inggris. Departemen Luar Negeri AS memperkirakan, nilai potensi penjualan sistem senjata tersebut mencapai 368,53 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, pemerintah Inggris telah meminta peralatan terkait dan dukungan lanjutan untuk ketiga segmen TWS Inggris. Dukungan tersebut akan melibatkan pemeliharaan rudal tak terjadwal, sertifikasi ulang rudal Inggris, suku cadang, pengadaan, uji terbang operasional, peralatan komunikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dukungan lanjutan juga mencakup dukungan layanan, pelatihan, keahlian teknik, dukungan logistik, dan program lainnya. Raytheon Missiles and Defense di Tucson, Arizona akan menjadi kontraktor utama FMS ini.